baru pukul 3:30. Takut mamak tutup. Saya takut apa tau. Saya sahur. Pam, saya tertidur yang lagi. Saya tak bangun semalam subuh. Thank you Aziz belanja. Uish, boy. Hai gapu tu. Hi guys, welcome back to the channel. Hai Anik. Korang bersama saya Anik Magano here. Alright guys, jadi korang tengok macam gelap ni kan. Saya dah sampai KL. Jadi ni saya dengan Aziz je. Mesti korang dah tahu ni apa. Haa, tentang gelap semua ni kan. Alright, jadi sekarang ni kita nak pergi sahur berdua. Biasa saya tak pernah sahur kat luar. Ni for the first time saya sahur kat luar lah dengan Aziz. Sebabnya Fira tak ada. Bini tak ada rumah. Saya kena duduk makin luar. Tak apalah. Jomlah kita tengok mamak depan ni. Buka ketak. Lagi sahur kan. Lapar pun yuk lah ni. Ni baru pukul 3:30. Takut mamak tutup. Jadi kita orang awal lah. Biasanya kita orang pukul 5 baru bangun untuk sahur. Awal ke hari ni? Haa, ni awal lah sikit. Wera pun ada call saya tadi. Kirim makan. Tahulah saya lah nak tahu dengan bini saya guys. Tak apa-apa sekali. Dia sekarang kat Kelantan lagi. Saya suruh dia tinggal sana dulu. Dan untuk berpantang. Saya takut muka saya. Yelah, saya tak tahu sangat apa-apa pantang-pantang ni guys. Makan-makan tu tahu. Cuma apa benda yang kurang ke. Agak tak hidup. Jadi macam tu lah. Kalau ada yang tanya ke, kenapa Fira tak ada? Kenapa Anggi seronoknya? Ada menipu orang pelik-pelik lagi aku tak nak lah. Jadi baik aku bagi tahu awal. Jadi aku nak bercerita apa tentang sahur ni. Nak cakap lah. Rasa macam saya tak pernah sahur kat luar. Ni first time untuk tahun ni lah. Tahun ni. Tahun ni. Sahur kat luar. Tak bini aku masak. Dia beli makanan yang berbuka semalam kan. Biasa korang simpan. Orang beli pagi tu pagilah malam-malam orang beli maghrib tu simpanlah untuk sahur tak pun dia masak nasi koi telur kita Melayu bestlah dah Melayu dia tu dah Melayu dah mandi dah tengok dah Thailand tengok jadi lah tak biar je Mika cepatlah sihat sikit korang semua dah kan dia cepat sihat saya tak sabar dah nak berbuka dengan dia sahur dengan dia lah naik kedai yang saya kedai tu okey. Dah sampai mamak dah. Saya nak tembikai ais tak ada gula. No sugar. Saya tembikai sedap juga. Saya nak tembikai ada gula. Dia tak ada gula, saya nak ada gula. Tapi kalau tak ada gula pun dah okey. Awak pun dah manis. Hai, muka tak nak cakap. Benar. Benar eh? Duduk. Saya nak roti kahwin satu. Bolehlah roti kahwin satu. Saya nak roti telur satu. Itu je. Nanti apa-apa saya order balik, okey? Thank you. Okey, jadi saya makan satu je roti telur. Sebab tadi sebelum kita orang keluar, kita orang ada beli apa tu? Tahu bergedil dengan ayam gunting. Lepas tu dengan kopi yang basuh. Kopi yang sirih. Kita orang dah makan lah. Sebelum kita orang keluar, tengok anime. Sebab, yelah, bini tak ada kat rumah. Merapu je aku tengok cerita tu. Tengok cerita anime ni, tengok anime tu. Kalau tak, habiskan masa dengan isteri. Borak-borak, bulut kena tidur. Habiskan masa bersama adik. Ni habiskan masa bersama Aziz. Apalah, bagi dia cepat sihat lah. Saya pun mengantuk lah sebenarnya guys. Saya dah tidur kejap tadi. Dah tidur, bangun balik. Sahur lah. Sekejap lagi. Yelah, betul. Patutnya kita bersahur ni. Kita lewat-lewatkan sahur. Awal-awalkan berbuka. Tapi saya takut apa tau. Saya sahur, pam. Saya tertidur sekejap lagi. Saya tak bangun semalam subuh. Pisang. Jadi, baik saya awal. Tidur pam sempatlah bangun ni kalau setengah jam tidur nak bangun balik tu memang susah. Adik memang tendik kalau shoot pun time-time ni bawa balik. Shoot AI kan puasa kan kerja malam. Jadi macam itulah. Saya tak tahu lah nak borak apa sangat ni guys. Jomlah aku rasa kita jawab Q&A lah sambil-sambil tu kan. Thank you. Kita dekat ni. Nasi Kandak Penang Center. Rel. Ha. Mamak ni tersuhur lah kalau dekat sini sekarang ni. Buat masa sekarang, dia paling top. Ada tiga mamak sini. Sana, tengah sana, hujung sekali sana satu. Tapi ni dia top one lah. Jadi Aziz tengah buat Q&A. Jadi yang mana tanya dekat Aziz tu, ni semua kawan-kawan Lupi. Nak gimana awak? Ada orang bagi makan ke? Ke Bokgen nak pergi gocoh? Nak pergi gocoh lah. Dia tak kosong eh. Dia tak kosong. Dia ada ramai. Boleh bawa geng-geng nak pergi gocoh. Okay. Tunggu soalan daripada korang. Okay.
1 hour later. Kita orang buat question, Aziz yang buat. Tak ada orang tanya. Tolonglah follow IG Aziz, guys. Ini bukan ni influencer, bukan saya follow. Ah, tu IG Aziz. AZZIQQQQQ_ Ha, follow lah untuk question. Lama sangat dari tadi lagi ni aku tunggu. Tak ada lagi? Baru pun dah aku tengok. Allahuakbar. Sekejap lah aku tolong buat. Sekali banyak, sekali banyak. Saya buat dekat Instagram saya. Sebab Aziz tak ada orang tanya lagi. Ada orang tanya. Ha, ada lah. Sebab biasalah sahur-sahur ni. Orangnya tidur masa lagi masa ni. Dia tanya, sahur ganu ke tu? Memang sahur awal ke? Lepas tu aku nak jawab benda soalan gini. Eh, tunggu soalan lain. Soalan lain, soalan lain. Haa, ni ni, ada dia, ada dia. Banyak-banyak ni, apa maksud Fira? Okay, jadi dia tanya macam ni. Anik, macam mana condition Fira sekarang? Gerin bedi. Terima kasih lah ambil berat pasal bini aku. Tanya khabar lah kan. Alhamdulillah dia makin sembuh lah, makin baik. Alhamdulillah berkat doa korang semua. Yalah, macam tu lah. Dia berasa pulih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yalah, aku tak tahu jawab apa. Kita kena tunggu lagi lah guys. Kena tunggu soalan lagi. Relax lah. A few minutes later. Alright, tunggu. Memang time sahur memang susah nak tanya lah saya rasa. Adalah satu soalan ni. Dia tanya, biasa sahur makan makanan ring kan ke berat? Biasa saya depend lah tengok hari tu apa yang kita orang makan. Ada apa je dekat dapur. Macam standardnya saya makan nasi lah, benda berat lah saya makan. Banyak tau kalau sahur nak simpan esok, bertenaga esok ni. Betul tak? Jarang lah. Ada sekali tu saya makan krepek time sahur, krepek nestem. Lepas tu walaupun orang tanya lapar ke tak lapar ke, dia macam ni atas korang lah. Saya sebelum saya masuk bilik balik tu, saya akan minum sahur saya akan minum sawanah koko. Sawanah koko tu saya rasa macam best lah, sedap. Dan kurma sebiji. Ui, cadu sampai ke esok tak lapar. Itu soalan dia. Lepas tu, ada soalan dia ni yang member rasa lah. Kita pun, kita kot dulu. Bang, nak tips macam mana nak bagi member tak hasut buka puasa? Dia macam ni. Tips dia jangan kawan dengan dia sampai habis puasa. Kita doa dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku. Jauhkanlah kawan-kawan yang munafik. Tak ada member kau tu sekejap lagi. Adalah, biasalah tu. Kita ada kawan dalam, semua ada ujian. Untuk ujian lah, ujian untuk kita. Ujian untuk dia. Ujian untuk dia. Ujian untuk dia. Jadi, Allah setakat asuk buka puasa tu atas diri kita. Kalau rasa kau itu tak sih, itu tak sih. Halu-halu saya lah ke. Macam boy, ni, jom lah buka puasa. Mu minum aku minum. Saya buka lah guys. Dah sayang aja. Ya, orang ya tak ada sign pulak ke. Jaga hati. Tapi tahu malu dengan orang ni. Haulah, dah malu dengan tu. Pulak batu. Tak ada selera sangat lah saya makan guys. Tak habis pun. Saya lapar. Tapi tak rasa nak makan. Biasa saya makan banyak adalah Dufira. Untuk dia kan, makan untuk dia, makan banyak-banyak. Tapi untuk dia, walaupun dia tak makan kan, dia tengah pantang. Jadi saya makan banyak lah untuk dia. Jadi ni tak boleh makan banyak. Sebab jarak menghalang kami, menghalang saya untuk makan banyak. Demuk lah. Bini, make it bini lagi. Kerja lagi. Thank you Aziz belanja. Dia ni dah. Sebab saya tak bawa duit guys. 30 Saya keluar. Duit tak bawa awak. Tapi main makan mamak. Ya mah, nak balik tidur lah. Kalau teruskan kan, duduk termenung dalam kepala, bini, rindu. Saya tak pernah terpisah, duduk jauh-jauh. Ni 2 hari jauh pun rasa macam lamanya, macam 2 tahun dah. Jadi, jom kita borak atas motor lah guys. Naik mata ni, mengantuk lah ni. Dah teruk lah mata aku ni merah-merah. Jom. Saya mengharapkan konten ni ada orang tanya saya dekat Q&A tadi. Tapi ada orang tanya pun. Sahur-sahur ni bewok lah tidur pas subuh ni benarnya. Jadi, tak tahu dah ni konten apa guys. Aku tak tahu lah lagi mana. Nak buat apa. Buat ni lah ni. Meditasi. Mandi seorang. Orang kan nak ketuk rumah orang ni lah. Tak kena nak kau orang. Dalam mi mari ada royak benda. Ya Allah, dah aku tu kita minta. Jadi kita bawa kat rumah lah. Jadi sekarang kita singgah rumah Boyra jap. Tak tahu kita balik ni. Aku buat konten kisah aku. Makan dah. Aku makan kecan nak. Apa Aris ada sini. Semak orang lihat Aris. Ish, boy. Aigapu tu.
Cuma tengok saya mau ada ke. Oh, bukan untuk tengah hari dah lah. Mai sau tu. Nak tidur. Apa ya? Telinganya kebal. Ya. Oh, ni saya kalau dia tidur situ. Lepas tu Nisa sakit hati dengan aku. Dia pasang trauma aku ke pika. Bapak, mana aku situ? Dia pun kelebang. Hari tengah hari, boy lah. Sebab apa matuk tu? Matuk lah kau. Selu lah sikit air. Kau nak buku. Tidur. Dia balik tidur tu. Mengayak lagi masa ni. Tidur sini. Oh. Tak boleh balik tau. Kau jelas sini. Yo. Nak nyokong tu. Jadinya jagung lah masa ni. Ayah, kat sana buat kau tengok. Aku call mu tu. Ya. Kau tengok apa? Nak tengok orang beli-beli sahur tak? Semua aku tengok ayah. Kata? Lepas tu? Oh, lepas tu melipat aku. Aziz kau tak kakak masa tu. Oh, iya ke? Ya, aku tanya nak makan ke apa. Aku duduk ke mama. Aku nak balik dah. Untuk kecek dengan Datuk. Datuk lah macam Datuk. Kau semak. Kau kuguh lah ni tengok. Dia ada John lah ni. Kepeh dah lah ni. Haa, lepas tu. Muruku guys. Muruku boy lah. Muruku papa boy. Haa, muruku papa boy. Sedap eh. Eh, nak rasa sikit. Aku tak ada rasa lagi. Tak ada jenis sate eh. Tak. Makai kau ni. Dan sebelum keluar produk ni dah. Jadi ni keluarga Nisa buat. Ya yeah, kan, kita letak nama Muruku Papa Boy. Tak habis lah sayang-sayang panggil aku sayang Boy Muruku dah. Aku pun nak oyak ni. Aku ni ke Muruku. Bukan Muruku nama penuh. Muru. Muru. Guys, jadi selesai sahur kita. Ada pergi sahur mah boyra pula tadi. Makan-makan naga, minum-minum air jagung. Boleh tiba-tiba lah royak sebab nampak eh rezeki. Baiklah, lama dah tak jumpa pokok-pokok yang ni. Cuti-cuti. Ada. Okay. Assalamualaikum. Alright guys, jadi konten saya sampai kat sini je lah. Jadi, saya tak tahu nak konten apa. Maaflah kalau bosan sikit. Jadi, kita jumpa di next konten. Bye. Hey, bangun tidur sekarang. Masih ada tunggu.